Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Menemani sahur kalian sambil mendengarkan cerita misteri di Ada Apa Gerangan. Nah, kali ini bagi yang sudah mengenal Bang Rudi yang biasanya membantu orang-orang yang mengalami masalah bersinggungan dengan hal gaib, ternyata sudah dari kecil akrab dengan dunia pergaiban, termasuk cerita masa kecilnya yang kenalan dengan wewe gombel dari kuburan di kampungnya. Nah, seperti apa kisah Bang Rudi mendongeng kembali pengalaman masa kecilnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sekitar pukul 8:30 malam, daerah Rawa Belong dihebohkan dengan kabar menghilangnya dua anak kecil yang masih berusia sekitar 7 tahunan. Warga sekitar pun ikut membantu pencarian dua anak tersebut sampai ke daerah lain tempat anak-anak biasa bermain. Salah satu tempat yang banyak didatangi warga untuk mencari anak-anak yang belum pulang bermain adalah daerah Pasar Kembang, yang kala itu masih terdapat banyak rawa-rawa dan juga tanah kosong yang biasa digunakan untuk bermain bola dan juga layang-layang. Hingga waktu menunjukkan pukul 12 malam, belum juga ada tanda-tanda kedua anak yang pergi bermain sejak pukul 3 sore itu ditemukan. Pencarian pun masih terus dilakukan dan kini mulai orang-orang dengan kemampuan supranatural juga ikut membantu pencarian di tempat-tempat yang memang terkenal angker di daerah itu. Titik terang pencarian kedua anak yang bernama Rudi dan juga Rizal pun mulai mendapatkan titik terang ketika ada tukang bakso yang menceritakan pada orang-orang yang sedang berkumpul di depan sebuah rumah di daerah Jalan Musa Ujung. Tukang bakso keliling itu mengatakan jika dia mendengar suara anak kecil sedang berbicara dengan anak kecil yang lain dan mengajaknya untuk segera pulang. "Di mana lu dengar itu, Mas?" tanya Bang Anton pada Mas Joko yang memang biasa berhenti di pertigaan yang jaraknya tidak jauh dari kuburan yang dimaksud. "Itu di kuburan dekat pertigaan. Saya dengar ada anak yang ngajak temannya pulang, dan saya juga mendengar temannya bilang dia mau di situ saja," balas Mas Joko menjelaskan. "Ya udah, coba kita kesana dulu deh," seru Bang Anton mengajak beberapa orang untuk mencari Bang Rudi dan juga Rizal. Sesampainya Bang Anton dan juga warga yang lainnya di depan kuburan yang memang memiliki hawa mencekam itu, mereka pun terus berteriak memanggil nama Rudi dan juga Rizal. Tapi tidak ada balasan dari kedua anak yang hingga larut malam itu belum juga ditemukan. "Apa diumpetin kalong wewe kali, Bang?" ujar Panjul kepada Bang Anton. "Bisa jadi begitu, Njul. Coba entar biar Ustaz Sukron aja dah yang nyari di sini. Sekarang beliau lagi nyari di Rawa Bundar sama orang tua itu bocah," jawab Bang Anton yang segera mengajak orang-orang yang bersamanya pergi dari kuburan tersebut. Menurut cerita Bang Rudi, sore itu selepas bermain dengan kelima temannya di depan pagar bambu pemakaman yang ada di daerah sekitar rumahnya itu, Bang Rudi merasakan ada yang aneh dengan sikap Rizal. Pandangan mata Rizal terlihat kosong dan terus menatap ke arah dalam pemakaman. Rizal pun lalu berdiri di depan pagar kuburan tersebut hingga keempat temannya pergi meninggalkan mereka berdua di depan kuburan itu. Bang Rudi yang sebenarnya ingin ikut pulang bersama keempat temannya terus memandang ke arah Rizal yang perlahan-lahan berjalan mencari pintu masuk ke dalam area pemakaman. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja muncul kabut tipis yang menyelimuti area pemakaman itu. Dan Bang Rudi pun mendengar sebuah bisikan yang memintanya untuk menyusul Rizal untuk masuk ke dalam area pemakaman tersebut. Karena saat itu Bang Rudi sudah kehilangan sosok Rizal, jadi mau tidak mau, dia pun mengikuti suara bisikan yang baru saja didengarnya. Tanpa sedikit pun rasa takut, Bang Rudi akhirnya berjalan ke arah pintu pemakaman yang sudah mulai ditutupi kabut yang semakin menebal. "Rizal, lu ngapain dah di situ? Itu kan kuburan," ujar Bang Rudi yang merasa terkejut ketika melihat Rizal merebahkan tubuhnya di atas sebuah kuburan. "Enak, Rud, kasurnya empuk.
Kagak kayak di rumah gua, kasurnya keras, udah gitu bau pesing lagi. Kena ompolnya adik gua. Saut Rijal yang membuat Bang Rudi tersenyum. Lah emang lu lagi di mana ini? Tanya Bang Rudi kecil yang heran dengan apa yang sedang dilakukan Rijal. Lah lu gimana sih? Lagi di rumah orang kayaknya ini. Tuh lihat, mainannya aja banyak banget. Jawab Rijal yang langsung bangkit memungut batu yang ada di sebelah kuburan tempatnya terbaring. PA lu, kita kan lagi di kuburan ini. Ayo kita pulang aja Jal. Seru Bang Rudi yang penglihatannya memang masih normal kala itu. Gua mau di sini aja Rud, tempatnya enak, adem, banyak mainan, banyak makanan. Balas Rijal yang terlihat memainkan batu kecil yang dianggapnya sebuah mobil-mobilan. Ah, gua tinggal aja lu. Balas Bang Rudi yang sudah mulai kesal. Selain merasa kesal dengan sikap Rijal, Bang Rudi pun merasa heran dengan apa yang dilakukan temannya saat itu. Bang Rudi melihat Rijal mengambil daunan kering dari sebuah kuburan yang berada di bawah pohon yang agak rindang. Wah, PA lu, malah makan daun kering. Idih, kalau lapar, mending kita pulang aja yuk Jal. Ujar Bang Rudi yang merasa jijik kala itu. Tidak menjawab apapun yang dikatakan oleh Bang Rudi, Rijal pun terus melahap dedaunan kering yang dianggapnya adalah makanan enak. Setelah itu, Rijal pun kembali mengambil batu dan juga ranting-ranting pohon yang sudah kering dan memainkannya layaknya mobil-mobilan dan juga pistol-pistolan. Tidak lama berselang, Bang Rudi kecil pun merasakan hembusan angin disertai asap kehitaman yang perlahan menyatu dan membentuk wujud sesosok makhluk berambut panjang yang panjangnya melebihi tubuhnya serta memiliki wajah dan tubuh yang dipenuhi luka membusuk yang terdapat ulat-ulat kecil keluar dari dalamnya serta memiliki payudara bergelambir besar dan memanjang hingga sampai ke lutut. Nah, pasti lo nih yang bawa gua sama Rijal kesini. Ujar Bang Rudi yang merasa sedikit merinding dengan apa yang dilihatnya. Bukan tanpa alasan Bang Rudi merasa bergidik ngeri saat itu. Makhluk gaib yang tidak menutupi tubuhnya dengan selembar kain itu terlihat seperti sesuatu yang tabu di mata Bang Rudi sendiri. Lah, malah nyengir. Buruan, balikin gua sama teman gua ke dunia. Seru Bang Rudi lagi. Kalau kamu mau pulang, silahkan. Tapi teman kamu akan ibu rawat di sini. Jawab sosok makhluk yang biasa disebut dengan nama Wewe Gombel. Ibu apaan lu? Ibu kok kagak pakai baju? Enak aja. Kalau gua pulang, temen gua ya harus ikut pulang. Jawab Bang Rudi kesal. Buruan, lepasin gua sama temen gua. Apa mau lu? Gua panggilin kakek gua, biar dibakar sekalian lu. Imbuh Bang Rudi mengancam. Setelah mengatakan hal itu, Bang Rudi kecil pun melihat ada beberapa orang lewat di luar pagar pemakaman. Bang Rudi juga melihat ibunya dan juga ibu Rijal dengan wajah kebingungan terus memanggil-manggil nama mereka. Mak, sebelah sini mak. Teriak Bang Rudi ke arah luar pagar pemakaman. Seperti mendengar teriakan Bang Rudi, ibunya pun meminta pada orang-orang itu untuk berhenti dan memeriksa ke dalam pemakaman tersebut. Kosong, kagak ada siapa-siapa. Ujar Pak RT yang memeriksa ke dalam pemakaman bersama dengan Pak Urip dan Pak Tikno. Mak, Rudi sama Rijal di sini nih. Pak RT, Pak, Rudi di sini nih. Seru Bang Rudi yang tidak mendapatkan balasan apapun dari rombongan orang yang mencarinya. Setelah orang-orang yang mencarinya pergi, tidak lama berselang, Bang Rudi melihat tukang bakso yang terus memperhatikan ke arah pemakaman sambil terus mendorong gerobak dagangannya menuju ke arah depan. Setelah tukang bakso berlalu, Bang Rudi pun kembali meminta pada sosok makhluk mengerikan itu untuk melepaskan keduanya. Bang Rudi pun mulai melempari sosok makhluk gaib yang sedang berdiri mengambang di atas pagar bambu yang menjadi pembatas antara pemakaman dengan jalan kecil tersebut. Batu-batu kerikil yang ada di sekitarnya pun mulai mengenai tubuh makhluk yang berbau busuk tersebut. Tanpa sepengetahuan Bang Rudi, ternyata sosok Wewe Gombel tersebut merasa kesakitan karena batu-batu kerikil yang dilemparnya itu memang benar mengenai sosok tersebut. Setelah beberapa kali terkena lemparan batu dari Bang Rudi, sosok Wewe Gombel tersebut pun akhirnya terjatuh dari atas pagar bambu dan terdengar merintih kesakitan. Seketika itu juga,
langit berubah gelap dan Bang Rudi pun menyadari ketika saat itu siang telah berganti malam. Dalam gelapnya malam itu, Bang Rudi pun melihat kepulan asap hitam dari tempat sosok Wewe Gombel itu berada. Dan dengan seketika, sosok itu pun langsung menghilang dari pandangan kedua matanya. "Jal, gua mau pulang ah. Terserah kalau lu masih mau di sini." Seru Bang Rudi yang langsung berjalan menuju ke arah pintu pagar bambu yang ada di depan kuburan tersebut. "Tunggu, Rud. Kenapa kita di sini?" tanya Rijal sambil terus mengedarkan pandangannya. "Makanya, ayo pulang. Emak kita udah nyariin tuh." balas Bang Rudi sambil membuka pintu pagar tersebut. Setelah berjalan keluar dari dalam pemakaman, Rijal pun mengeluhkan jika perutnya terasa sakit. Tidak lama kemudian, Rijal lalu memuntahkan dedaunan kering yang tadi dimakannya. Setelah menolong Rijal, Bang Rudi pun membantu Rijal berjalan perlahan dan mengantarkannya pulang. Beberapa pemuda yang melihat kedatangan Bang Rudi dan Rijal pun segera berlari menghampiri keduanya dan menanyakan tentang kepergian mereka saat itu. "Bocah, kagak ngerti aturan lu pada. Noh, mak bapak lu udah nangis darah noh. Semua pada kebingungan nyariin lu orang," ujar Bang Iwan yang merasa kesal dengan Bang Rudi dan Rijal. "Lu dari mana aja, Rud?" tanya Bang Iwan sambil berusaha membantu Rijal yang sudah terlihat lemas. "Kita diumpetin kalong wewe, Bang. Tuh, di kuburan itu," jawab Bang Rudi kecil sambil menunjuk ke arah kuburan tempat mereka berada. Karena merasa tidak tega dengan kondisi Rijal, Bang Iwan dan kedua temannya pun langsung menggendong Rijal dan mengantarkannya pulang. Sedangkan Bang Rudi diantar oleh Bang Lemi untuk menjelaskan kepada kedua orang tuanya. Sesampainya di rumah, Bang Rudi pun langsung diberondong dengan banyak pertanyaan oleh kedua orang tuanya serta saudara-saudaranya yang lain. Bang Rudi pun menjelaskan jika dia bersama Rijal di pemakaman dekat pertigaan. Karena mendengar cerita Bang Rudi tentang sosok makhluk gaib yang ditemuinya tadi, kedua orang tua Bang Rudi pun segera menyuruhnya mandi dan pergi tidur. Tapi setelah Bang Rudi selesai mandi, dia melihat kembali sosok Wewe Gombel yang tadi telah ditimpukinya. Kini sosok itu sedang duduk di atas lemari pakaian di dalam kamar ibunya. Sosok makhluk gaib yang hobinya menculik anak-anak itu pun terlihat menyeringai ke arah Bang Rudi. Tatapan matanya menggambarkan jika makhluk tersebut merasa sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Bang Rudi ketika di area pemakaman tadi. "Lu ngapain di situ?" ucap Bang Rudi kecil dalam hatinya. "Pergi gak lu? Gua siram air panas nih," imbuh Bang Rudi yang sebenarnya merasa risih dengan kehadiran sosok makhluk gaib yang telanjang itu. Karena sosok Wewe Gombel itu hanya terdiam saja dan terus menatap tajam ke arah Bang Rudi, akhirnya Bang Rudi pun pergi ke dapur untuk mengambil air panas yang ada dalam termos berwarna merah bergambar bunga dengan penutup kayu dan diberikan plastik bening di ujungnya. Setelah menuangkan air panas dari termos tersebut ke dalam gayung berwarna hijau tua, Bang Rudi pun segera berjalan ke dalam kamar ibunya. Ibu Bang Rudi yang heran dengan kelakuan anaknya hanya terdiam sambil terus mengawasi apa yang dilakukan oleh anak bungsunya. "Nih, makan tuh air panas," seru Bang Rudi sambil menyiramkan air panas ke atas lemari pakaian orang tuanya. Suara jerit kesakitan pun terdengar dari dalam kamar yang membuat kedua orang tua Bang Rudi segera berlari menghampiri anaknya yang sendirian di dalam kamar. Kedua orang tua Bang Rudi pun terkejut ketika melihat kepulan asap hitam dan perlahan ada nyala api kecil di atas lemarinya. Ayah Bang Rudi pun segera berlari mengambil handuk dan membasahinya, lalu memadamkan api kecil yang ada di atas lemari pakaian itu. "Lu ngapain sih, Rud?" tanya ayah Bang Rudi yang merasa sangat khawatir dengan keadaan anaknya. "Itu, Pak, kalong wewe yang ngumpetin Rudi datang ke rumah ini. Dia duduk aja di atas lemari." "Ya udah, Rudi siram aja pakai air termos," jawab Bang Rudi menjelaskan. Keesokan harinya, orang tua Rijal pun mendatangi rumah Bang Rudi untuk meminta penjelasan tentang apa yang semalam dialami oleh Rijal dan juga Bang Rudi. Bang Rudi pun menceritakan kepada orang tua Rijal tentang sosok Wewe Gombel yang mengurungnya di alam gaib selama beberapa jam semalam. Orang tua Rijal pun mengatakan jika saat ini kondisi Rijal sedang sakit dan terus memuntahkan makanan yang dimakannya.
Orang tua Bang Rudi pun menyarankan pada orang tua Rijal untuk memanggil paman dari Bang Rudi agar bisa menghilangkan energi negatif yang ada di tubuh anaknya. Paman Bang Rudi pun segera mengobati Rijal hingga akhirnya Rijal dapat memuntahkan dedaunan kering dan juga tanah yang semalam dimakannya. "Emang lu makan apaan, Jal?" tanya orang tua Rijal yang penasaran dengan kondisi Rijal saat itu. "Pertama, Rijal dikasih indomie goreng pakai telur, Mak. Terus abis itu, Rijal dikasih nasi goreng pedes," jawab Rijal yang kondisinya mulai membaik. "Besok-besok jangan main di depan kuburan itu ya. Di situ ada kalang wewenya. Emang dia suka tuh ngambil anak kecil buat dipelihara," sahut paman dari Bang Rudi memperingati. Sekitar 10 tahun kemudian, saat itu usia Bang Rudi yang sudah masuk 17 tahun kembali bertemu dengan sosok wewe gombel yang pernah disiramnya sewaktu dia kecil dulu. Untuk mendapatkan perhatian dari Bang Rudi, sosok wewe gombel tersebut kembali melakukan aksinya dengan menyembunyikan anak perempuan berusia 7 tahun. Setelah mendengar adanya kabar anak hilang, Bang Rudi seperti memiliki keinginan untuk pergi ke pemakaman yang ada di daerah tempat tinggalnya. Setelah sampai dalam area pemakaman, Bang Rudi pun melakukan sesuatu yang membuat sosok makhluk gaib berwujud wewe gombel itu menampakkan diri bersama seorang anak perempuan yang terlihat sedang memegang ranting kayu. "Astaghfirullahaladzim, lu lagi?" ujar Bang Rudi yang langsung berkomunikasi dengan sosok tersebut. "Lepasin tuh anak, kasihan noh, orang tuanya pada kebingungan," imbuh Bang Rudi yang langsung menyerang sosok wewe gombel yang sebagian rambutnya telah berubah memutih. "Saya hanya ingin minta tolong," balas sosok wewe gombel tersebut dengan nada lirih. "Udah, lepasin dulu itu anak. Soal lu mau minta tolong, insya Allah kalau gue bisa ya gue bantu," sahut Bang Rudi dengan tegas. Sosok wewe gombel itu pun langsung melepaskan anak perempuan itu dan memintanya untuk ikut bersama Bang Rudi. "Entar deh ya, gue antar anak ini pulang dulu," ujar Bang Rudi sambil menggandeng anak perempuan yang sudah dicari oleh kedua orang tuanya dan juga keluarga yang lain. Setelah mengantarkan anak perempuan itu, Bang Rudi pun pulang dan segera mengambil wudu untuk menjalankan sholat sunnah. Setelah itu, Bang Rudi pergi ke kamarnya untuk tidur, atau lebih tepatnya menemui sosok wewe gombel tadi dengan cara pergi ke alam lain untuk menemui sosok makhluk gaib tersebut. "Nah, begitu kan saya jadi gak risih ngeliatnya," ujar Bang Rudi yang sudah dapat bertemu dengan sosok wewe gombel yang kini berwujud perempuan muda dewasa yang mengenakan kebaya putih dengan jari berwarna kehitaman. "Nama saya Purwanti. Maaf, saya mengganggu kamu lagi," balas sosok makhluk gaib yang kini terlihat anggun itu. "Ya, gak apa-apa. Emangnya situ mau minta tolong apa?" tanya Bang Rudi tanpa basa-basi. "Saat ini, saya sedang berada dalam sebuah kutukan dari seorang pertapa yang hingga kini masih berada di lereng sebuah gunung di Jawa Barat. Saya mau minta tolong supaya kutukan itu dapat dihilangkan karena saya sudah lelah dengan semua ini dan saya ingin kembali menjadi makhluk yang baik," ujar sosok perempuan muda yang terlihat memiliki wajah khas Jawa itu. "Emangnya situ salah apa sampai bisa dapat kutukan segala?" tanya Bang Rudi penasaran. "Saat itu, saya tidak sengaja memetik bunga di sebuah tempat yang sangat indah. Saya tidak tahu jika tempat itu ada seorang pertapa yang sedang menyempurnakan ilmunya. Setelah bunga itu saya petik dan saya ciumi, tiba-tiba saja tubuh saya terasa panas. Seluruh pakaian saya terbakar hingga membuat seluruh tubuh saya pun ikut terbakar. Setelah merasakan panas yang sangat menyiksa, tiba-tiba saja tubuh saya menghitam dan wujud saya pun berubah menjijikkan seperti ini," ujar sosok perempuan itu menjelaskan apa yang dialaminya waktu itu. Kesedihan tampak di wajah sosok perempuan yang sebelumnya berwujud wewe gombel tersebut. Hal itu tentunya membuat Bang Rudi ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh sosok makhluk gaib itu. "Bukannya situ emang dari sononya jin yang bisa merubah wujud jadi apa aja?" tegas Bang Rudi yang sebenarnya merasa iba dengan cerita dari sosok makhluk tersebut. "Memang benar, saya ini makhluk dari golongan jin.
Tapi dulu saya tidak berwujud menjijikkan seperti wujud saya tadi. Saya ingin Aden membantu saya untuk meminta pertapa itu melepaskan kutukannya. Ujar sosok Wewe Gumbel itu lagi. Saya mah gak bisa apa-apa. Situ salah kalau minta tolong ke saya. Ilmu saya belum ada apa-apanya. Balas Bang Rudi dengan merendahkan diri. Saya tahu siapa Aden yang sebenarnya dan dari mana asal usul Aden. Ucap sosok itu lagi. Wah, sok tahu lu, mentang-mentang makhluk gaib. Celetuk Bang Rudi. Karena merasa iba dengan apa yang diceritakan oleh sosok makhluk gaib itu, Bang Rudi pun akhirnya mau membantu sosok yang mengaku bernama Purwati itu. Tanpa menunggu lagi, mereka berdua pun segera pergi ke sebuah tempat di mana seorang pertapa yang diceritakan oleh Purwanti berada. Disinilah sosok pertapa itu berada, Den. Ujar Purwanti ketika mereka sampai di sebuah lereng bukit besar yang ditumbuhi rumput hijau. Subhanallah, makhluk apa yang memiliki energi sebesar ini? Balas Bang Rudi sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Tidak lama berselang, muncul asap putih dari sebuah lubang yang ada di bebatuan dan perlahan asap tersebut berubah menjadi sosok naga hijau besar berkaki empat dan melayang di antara bebatuan yang ada di lereng bukit tersebut. Akhirnya kau datang juga, Purwanti. Dan kau juga membawa jiwa murni seseorang yang telah kau janjikan. Ujar sosok naga hijau yang tubuhnya sangat besar dan panjang itu. Subhanallah, ternyata ada ya, ular naga kayak di film TV. Seru Bang Rudi yang merasa kagum dengan apa yang dilihatnya. Aku adalah naga pawukir. Aku sengaja meminta pada Purwanti untuk membawa seorang pemuda ke tempatku bertapa sebagai hukuman atas perbuatannya yang lancang pada ratusan tahun lalu. Ujar sosok naga hijau besar yang berangsur mengecil dan berubah menjadi sosok kakek tua berambut panjang kekuningan dan berpakaian serba hitam. Nama saya Rudi. Saya diminta datang ke tempat ini oleh Purwanti untuk memintakan maaf pada Ki Pawukir karena kesalahannya dulu. Balas Bang Rudi tegas. Hukuman akan tetap menjadi sebuah tindakan untuk membuat jera atau membuat makhluk mau berpikir tentang baik dan buruknya sesuatu. Ujar sosok kakek yang bernama Naga Pawukir tersebut. Aku memang berjanji, jika dia dapat membawa seorang pemuda ke tempat ini, aku akan membebaskannya dari kutukan yang pernah aku berikan atas kesalahan yang dilakukannya. Dan hari ini, aku akan menepati janjiku. Tapi sebelum hal itu terjadi, aku akan memastikan dulu jika kau mau menerima semua ilmu yang aku miliki, wahai jiwa manusia. Imbuh kakek naga pawukir dengan sorot mata tajam yang terlihat kejam. Saya mah gak mau ilmu dari makhluk Allah, Ki. Yang saya cari itu ilmu Allah yang dibawa Rasulnya melalui kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi akhir zaman. Balas Bang Rudi dengan tenang. Aku sudah mencapai pada puncak ilmu yang ada di dunia ini, dan aku akan melepaskan diri dari kemelut duniawi. Maka dari itu, aku harus mewariskan seluruh ilmu yang kumiliki ini, anak muda. Ujar sosok kakek naga pawukir. Dengan hormat saya katakan, saya menolak itu semua, Ki. Karena pada hakikatnya, apa yang akan Ki Naga Pawukir berikan pada saya itu bertentangan dengan syariat ajaran agama saya. Balas Bang Rudi yang tidak bergeming dengan tawaran Ki Naga Pawukir yang kemungkinan besar dapat membuat Bang Rudi menjadi orang sakti yang pilih tanding tentunya. Kau jangan hanya melihat dengan kedua matamu. Kau juga jangan hanya menilai dengan pikiranmu, anak muda. Tapi lihatlah dengan pikiran, dengan hati nuranimu, atau disebut jiwa sejati. Ujar sosok kakek naga pawukir lagi. Saya gak paham, kek. Cukuplah, daripada akidah saya berbelok, lebih baik Kinaga segera membebaskan Purwanti dari kutukan yang telah Kinaga berikan untuk menepati janji dari Kinaga sendiri. Balas Bang Rudi dengan tegas. Tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah aku katakan.
Jika kau tidak mau dengan apa yang telah aku jelaskan tadi, maka kau akan aku jadikan penunggu tempat ini sampai Purwanti berhasil membawa seseorang yang dapat mewarisi semua ilmu yang aku miliki, ujar Kinaga Pawukir dengan tegas. Ya, berarti saya harus pergi dari tempat ini, walaupun saya tidak dapat menolong Purwanti. Mudah-mudahan ada cara lain untuk mengembalikan Purwanti ke wujud aslinya dan menghilangkan kutukan yang telah Kinaga berikan, balas Bang Rudi yang sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk di alam gaib tempat sosok naga sakti itu berada. Manusia bodoh, diberi kesaktian tinggi malah menolak. Kau sungguh naif sekali anak muda, seru Kinaga dengan nada ketus. Ayo mbak, kita pergi dari tempat ini. Nanti kita cari cara lain untuk dapat memusnahkan kutukan tersebut, ujar Bang Rudi kepada sosok Purwanti. Naga tua itu tidak akan melepaskan kita begitu saja, Den. Dia pasti akan mengurung kita di tempat ini, bisik Purwanti perlahan. Udah, gak apa-apa. Ayo, kita pergi aja dulu, tegas Bang Rudi sambil terus melangkahkan kakinya ke sebuah arah yang diyakininya menjadi jalan keluar dari alam tersebut. Kau tidak akan dapat keluar dengan selamat dari wilayah kekuasaanku ini, anak muda, seru Kinaga Pawukir. Tanpa memperdulikan apa yang dikatakan Kinaga Pawukir, Bang Rudi pun terus berjalan ke arah di mana dia bersama Purwanti datang tadi. Tapi tanpa diduga oleh Bang Rudi, sosok Purwanti pun tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Tubuhnya menghitam dan kebaya putih yang digunakannya pun terbakar, yang membuat seluruh kulit Purwanti pun kini dipenuhi dengan luka. Tidak hanya itu, Purwanti yang kini kembali ke wujudnya sebagai Wewe Gombel pun terlihat membesar dengan tubuh yang diselimuti energi merah kehitaman. Sekar Kencana? Bukan. Purwanti? Maafkan saya, Den, ucar Purwanti lirih sebelum dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Setelah berubah menyeramkan dengan tinggi tubuh 3 kali lipat dari sebelumnya, sosok Purwanti yang juga telah kehilangan kesadarannya itu mulai menyerang Bang Rudi dengan kekuatan yang hebat. Sementara itu, Kinaga Pawukir telah kembali ke wujud aslinya, yaitu seekor naga besar yang terus mengelilingi Bang Rudi dan Wewe Gombel Purwanti yang sedang melakukan pertempuran. Saya bukannya nggak mau nolong kamu, tapi bagi saya, itu adalah hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama saya, ujar Bang Rudi sambil terus menghindari serangan dari sosok Wewe Gombel Purwanti. Aku tidak lagi bisa mengendalikan tubuhku dan juga pikiranku, Aden, ujar Wewe Gombel bertubuh tinggi besar itu sambil menjambak rambutnya sendiri. Bang Rudi yang sedari tadi hanya menghindari serangan-serangan dari sosok Wewe Gombel itu kini mulai mengeluarkan energi yang dapat meredam kekuatan dari sosok tersebut. Setelah pertempuran berlangsung lama, Bang Rudi yang sudah tidak punya pilihan lain selain melumpuhkan Purwanti pun mulai mengerahkan kemampuannya untuk menyerang sosok Wewe Gombel yang memiliki kesaktian tinggi itu. Tapi ketika Bang Rudi ingin melesatkan serangan dengan energi yang cukup besar, Bang Rudi pun mendengar suara bisikan dari gurunya yang mengatakan jika yang harus diserang bukanlah jin perempuan itu, tapi sosok pertapa yang sudah menjelma menjadi sosok naga yang memiliki kekuatan tinggi itu. Menyadari hal itu, Bang Rudi pun segera melesat dan menjauhi sosok Wewe Gombel tersebut, hingga kesempatan pun datang untuk menyerang sosok Kinaga Pawukir yang masih melayang di atas sosok Purwanti. Lesatan energi besar yang diarahkan Bang Rudi ke arah Kinaga pun dapat ditahan oleh sosok naga besar tersebut. Setelah itu, Kinaga pun membalas serangan Bang Rudi, hingga akhirnya pertempuran pun menjadi semakin dahsyat dan cukup berbahaya bagi Bang Rudi sendiri. Dengan pertempuran hebat 2-1 itu, tiba-tiba saja muncul sosok guru dari Bang Rudi yang dengan cepat dapat menengahi pertempuran dahsyat itu. Sosok guru dari Bang Rudi pun menatap tajam ke arah Kinaga, hingga akhirnya Kinaga pun kembali berubah wujud menjadi sosok manusia biasa. Pemuda itu adalah cucuku, sekaligus muridku, Ki. Apakah kau akan mengambilnya juga sebagai penerus ilmu yang kau miliki itu? Ujar sosok kiai sepuh yang berdiri dengan tangan yang terlihat terus memutar tasbihnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kau sudah salah memahami apa yang telah kau pelajari, Ki. Kau tidak akan mencapai kesempurnaan yang sesungguhnya. Karena sebagai makhluk ciptaannya, kesempurnaan adalah bentuk penghambaan yang taat dan sepenuhnya berserah diri kepada sang penciptanya. Maka sebelum terlambat, sebaiknya tinggalkan apa yang sudah kau dapat dan kembalilah ke jalan yang seharusnya, Ki. Imbuh sosok kiai sepuh tersebut. Setelah lama berdialog dan beradu argumen dengan sosok kiai sepuh tersebut, akhirnya sosok Ki Naga Pawukir pun mengakui kebenaran dari apa yang disampaikan oleh kiai sepuh tersebut. Tanpa menunggu lagi, Ki Naga Pawukir pun langsung melepaskan kutukan yang selama ini diberikannya kepada sosok Purwanti. Tidak hanya itu, Ki Naga Pawukir yang dulunya adalah seorang manusia, akhirnya mau mengikuti apa yang telah disampaikan oleh kiai sepuh tersebut. Dan Ki Naga Pawukir yang sudah ratusan tahun bertapa di tempat itu, meninggalkan kehidupan duniawinya, akhirnya mau menjadi murid kiai sepuh dan memeluk agama Islam setelah dia bersyahadat. Begitu juga dengan Purwanti. Sosok yang terlihat mengerikan itu kembali ke wujud perempuan biasa setelah kutukannya menghilang. Purwanti pun meminta untuk menjadi murid kiai sepuh tersebut dan juga tentunya mengucapkan dua kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Semua ada masanya, semua ada tingkatannya. Lebih bijaklah menggunakan semua anugerah yang telah diberikan Allah kepadamu. Sesungguhnya, tipu daya setan itu nyata, dan kau harus lebih berhati-hati lagi dan selalu mawas diri tentunya. Ujar sosok kiai sepuh kepada Bang Rudi. Ki Naga Pawukir yang kini sepenuhnya adalah makhluk gaib itu mendapatkan sebuah nama baru dari sang guru. Kiai Arga Mahesa adalah sebuah nama pemberian dari Kiai Sepuh untuk Ki Naga, karena Ki Naga adalah penguasa gaib wilayah perbukitan yang ditempatinya selama ratusan tahun tersebut. Sedangkan Purwanti diminta oleh Kiai Sepuh untuk pergi ke Pantai Aceh yang menjadi tempat kerajaan jin muslim. Purwanti diminta oleh Kiai Sepuh untuk menimba ilmu agama di sana. Setelah urusan di lereng bukit itu selesai, Bang Rudi pun diajak kembali ke dunia nyata oleh gurunya. Karena di dunianya sudah akan memasuki waktu subuh. Kiai Arga Mahesa pun meminta pada Kiai Sepuh untuk ikut bersamanya, karena dia mau terus belajar ilmu agama. Kiai Sepuh pun mengizinkan Kiai Arga Mahesa untuk ikut bersamanya. Itu dia cerita dari Bang Rudi ketika kecil. Nah, karena ceritanya pendek, kita sambung dengan cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini dialami oleh Bang Yunus yang karena mati suri, akhirnya bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Bahkan kadang diperlihatkan bencana yang akan terjadi di masa mendatang. Oke, seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Cerita yang kedua mulai dari sini. Sebelum memiliki kemampuan dalam hal supranatural, Bang Yunus pernah mengalami sebuah kejadian janggal, membuat dia dan seluruh keluarganya merasa aneh dan juga merasa bingung. Waktu itu, Bang Yunus masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Siang itu, kedua orang tua Bang Yunus pergi ke sebuah rumah sakit untuk membesuk pamannya yang sedang dirawat di sana. Tapi menjelang sore hari, Bang Yunus yang sedang duduk di depan televisi dikejutkan oleh kedatangan pamannya yang sudah beberapa hari berada di rumah sakit. Bang Yunus yang sore itu mendengar suara ketukan pintu rumahnya segera bangkit dari duduknya dan perlahan berjalan menuju ke depan pintu rumah. Ketika Bang Yunus membuka pintu, Bang Yunus pun dikejutkan oleh kehadiran pamannya yang saat itu harusnya sedang berada di rumah sakit. Sang paman pun menanyakan di mana kedua orang tua Bang Yunus dan juga nenek dari Bang Yunus, hingga terjadilah percakapan singkat antara keduanya. "Loh, kok paman di sini?" tanya Bang Yunus yang merasa terkejut dengan kedatangan pamannya itu. "Iya, Nus. Bapak sama ibu kamu kemana ya, Nus?" tanya sang paman kepada Bang Yunus.
Lah bapak sama ibu kan lagi ke rumah sakit besok paman, jawab Bang Yunus yang belum merasakan sesuatu hal yang janggal. Kalau nenek ada di rumah gak ya? Tanya sang paman lagi. Kalau nenek ada di rumah tadi, jawab Bang Yunus menjelaskan. Ya udah deh, nanti bilang aja paman kesini ya. Sekarang paman mau ke rumah nenek, terus paman mau pulang, balas sang paman yang langsung pergi meninggalkan Bang Yunus di depan pintu rumahnya. Tidak lama Bang Yunus menutup pintu rumahnya, tiba-tiba saja telepon rumahnya berdering dan sempat mengejutkan Bang Yunus saat itu. Dia pun segera berjalan ke arah meja telepon lalu mengangkat gagang telepon rumah yang sudah beberapa kali berdering. Halo Nus, ini ibu. Tolong kabarin ke Pak RT atau Bu RT sama tetangga lainnya ya. Bilang sama mereka kalau pamanmu sudah meninggal dunia. Ucap ibu dari Bang Yunus di ujung teleponnya. Ibu ngomong apa sih? Orang baru aja paman datang ke rumah nanyain bapak sama ibu. Balas Bang Yunus yang membuat ibunya merasa heran. Jangan ngada-ngada kamu. Pamanmu baru saja meninggal di rumah sakit. Seru sang ibu yang merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bang Yunus. Beneran bu, baru aja paman dari sini. Paman bilang mau ke rumah nenek. Sahut Bang Yunus dengan yakin. Ya udah, nanti aja ceritanya. Sekarang cepat kamu ke rumah Pak RT dan sampaikan ke beliau bahwa paman sudah meninggal dunia sore ini di rumah sakit. Balas ibu Bang Yunus menegaskan. Apa yang telah dialami oleh Bang Yunus itu pun sempat membuat orang-orang yang mendengar cerita Bang Yunus heran dan menganggap jika paman Bang Yunus yang mendatanginya adalah sosok makhluk gaib yang menyerupainya atau bisa juga arwah dari Bang Yunus itu sendiri. Bang Yunus yang hingga saat ini masih merasa bingung dengan kejadian yang menimpanya itu, terkadang masih memikirkan bagaimana bisa sosok pamannya datang ke rumahnya dan terlihat sangat sehat kala itu. Beberapa tahun kemudian, Bang Yunus pun mengalami sebuah kejadian yang mulai merubah hidupnya. Kejadian yang dialami oleh Bang Yunus itu akhirnya membuka penutup batinnya dan membuat dia sendiri merasa tersiksa dengan apa yang dialaminya. Sebuah kecelakaan hebat yang dialaminya pada tahun 98 itu membuat Bang Yunus bisa merasakan hal-hal yang sungguh membuatnya sangat tersiksa. Bang Yunus mulai dapat mendengar suara-suara yang berbisik di telinganya, hingga dia pun dapat melihat bayangan-bayangan, bahkan hingga wujud sempurna dari makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Kecelakaan parah yang hampir merenggut nyawanya itu terjadi di daerah Matraman, Jakarta Timur. Saat terjadinya kecelakaan itu, Bang Yunus sudah dinyatakan meninggal dunia oleh orang-orang yang berada di sekitar jalan raya tersebut. Tubuh Bang Yunus yang tergeletak tak berdaya di tengah jalan raya pun sudah ditutupi koran oleh orang-orang di sana. Menurut kesaksian para pengguna jalan dan juru parkir yang saat itu berada di tempat kejadian, mereka mengatakan jika Bang Yunus melaju kencang dari arah barat, lalu menabrak sebuah mobil Suzuki Katana yang bermaksud memutar arah, hingga Bang Yunus terpental dan melompati kap dari mobil tersebut. Tubuh Bang Yunus yang sudah tidak bergerak dan tidak bernafas pun langsung ditutupi beberapa lembar koran saat itu. Sambil menunggu petugas kepolisian datang, warga sekitar pun membantu mengurai kemacetan yang terjadi karena tubuh Bang Yunus masih berada di tengah keramaian jalan raya tersebut. Tapi ajaibnya, setelah 1,5 jam berlalu, tubuh Bang Yunus pun kembali bangkit dan terduduk tepat di tengah jalan. Hal itu sontak membuat orang-orang yang berada di sana terkejut karena merasa heran dengan apa yang terjadi pada Bang Yunus saat itu. Bang Yunus yang sudah dikira meninggal dunia pun kembali bangkit dengan darah yang keluar dari hidung, mulut, dan juga telinganya. Sebelum tubuh Bang Yunus bangkit, ada kejadian aneh yang dialaminya. Saat itu, Bang Yunus merasa sudah berada di awang-awang atau di atas ketinggian. Dia pun merasa heran dengan kejadian yang dilihatnya tersebut. Tubuh Bang Yunus yang sudah melayang-layang akhirnya melihat keramaian yang ada di bawahnya, serta melihat tubuh Bang Yunus sendiri yang ada di tengah jalan dan sudah ditutupi dengan lembaran kertas koran. Tapi ketika koran yang menutup bagian wajah Bang Yunus tersibak angin, dia pun melihat wajahnya sendiri. Dan tiba-tiba,
Bang Yunus kembali sadar dan langsung duduk terbangun. Padahal jelas saat itu, Bang Yunus sudah melihat tubuhnya berada di bawah dan ditutupi oleh koran. Tapi atas kuasa Allah, sukma Bang Yunus yang sudah melayang pun dapat kembali ke tubuhnya ketika koran yang menutupi bagian wajahnya kala itu tersibak angin. Setelah itu, Bang Yunus pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan karena dia saat itu mendapatkan luka yang cukup parah di seluruh bagian tubuhnya. Selain mengalami gegar otak, Bang Yunus pun mengalami patah bahu dan luka-luka di seluruh bagian tangan serta kakinya akibat berbenturan dengan aspal jalan raya. Satu bulan dari kejadian itu, Bang Yunus pun sudah bisa kembali ke rumahnya. Tubuhnya yang lemah dan terasa kaku membuatnya hanya bisa terbaring di sofa yang berada di ruang keluarga. Dan yang tidak pernah disangka-sangka oleh dia adalah dia mulai mendengar suara bising dari orang-orang yang berbicara tapi tidak terlihat wujudnya. Bisikan-bisikan dari makhluk-makhluk tak kasat mata pun mulai terdengar jelas di telinga Bang Yunus, hingga saat itu membuat dia merasa sangat tersiksa. Setelah dapat mendengar suara-suara yang entah dari mana dan berwujud apa, dia pun mulai dapat melihat kelebatan-kelebatan bayangan di sekitar tempatnya berada. Hingga suatu ketika, Bang Yunus yang berada dalam rumahnya seorang diri mulai dapat melihat dengan jelas sosok penampakan makhluk halus yang sedang duduk di belakangnya. Sosok makhluk berambut panjang dan bergaun putih itu terlihat duduk bersimpuh sambil menutupi wajahnya dengan rambut panjangnya yang terlihat acak-acakan. Bang Yunus yang awalnya merasa takut tidak punya pilihan lain selain mengajak berbicara sosok kuntilanak yang sudah beberapa menit ada di belakangnya itu. Ingin rasanya dia berlari meninggalkan tempatnya berada, tapi karena kondisi tubuhnya yang masih dipenuhi perban dan sulit untuk bergerak, jadi dia pun akhirnya pasrah dan mulai mengajak sosok makhluk gaib berwujud kuntilanak itu berbicara. "Kalau mau ikutan nonton TV, duduk sini, jangan bikin gua kaget," ujar Bang Yunus yang memang merasa kesal dengan penampakan sosok kuntilanak yang baru pertama kali dilihatnya secara langsung. Setelah Bang Yunus berkata seperti itu, perlahan-lahan sosok kuntilanak yang menampakkan diri itu pun menghilang. Dan sejak saat itu, Bang Yunus pun dapat melihat dengan jelas sosok makhluk gaib. Terbukanya mata batin Bang Yunus rupanya menjadi ujian berat baginya. Selain merasa sangat terganggu dengan suara-suara dari makhluk gaib yang terus ada di kepalanya, serta penampakan-penampakan sosok makhluk gaib yang secara tiba-tiba mengagetkannya, Bang Yunus pun mulai dikira memiliki gangguan kejiwaan oleh keluarganya. Bang Yunus yang sering terdengar berbicara sendiri dalam kamarnya pun sempat ingin dibawa ke rumah sakit jiwa oleh kedua orang tuanya. Tidak ada yang mengerti apa yang selalu dialami oleh Bang Yunus setelah dia mengalami mati suri akibat kecelakaan itu. Hari-hari Bang Yunus terus dibayangi oleh suara-suara serta penampakan-penampakan dari sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Bang Yunus pun semakin dapat melihat sosok makhluk gaib dengan wujud sempurnanya. Bahkan dia hampir tidak dapat membedakan mana manusia dan mana makhluk gaib saat itu. Bisa dibilang Bang Yunus hidup di dalam dua alam berbeda secara bersamaan. Hal itu pun mulai merubah Bang Yunus menjadi seorang yang pendiam, karena tentunya Bang Yunus tidak mau dianggap gila oleh keluarganya ketika dia kedapatan berbicara dengan makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Bang Yunus yang sebenarnya memang menolak untuk melihat sosok-sosok makhluk gaib mulai berpura-pura tidak mengetahui keberadaan dari sosok-sosok yang terus berdatangan ke rumahnya. Bahkan ada salah satu sosok makhluk gaib yang meminta bantuan dari Bang Yunus untuk menyelesaikan permasalahannya sewaktu sosok itu masih hidup. Sosok jin yang mengaku arwah dari seorang itu memang mencoba menyesatkan Bang Yunus dengan cara meminta tolong kepadanya. Padahal tujuan utama dari sosok jin yang menyerupai arwah dari seseorang itu adalah ingin menyesatkan bahkan mencelakakan Bang Yunus. Ceritanya, hari itu sosok makhluk gaib yang berwujud seseorang itu terus mendatangi Bang Yunus dan terus meminta tolong kepadanya. Bang Yunus yang berpura-pura tidak mendengar dan juga tidak melihat sosok makhluk gaib itu mulai merasa kesal
karena selalu diikuti oleh sosok makhluk astral yang masih memiliki sebuah urusan semasa hidupnya. Bang Yunus yang akhirnya tidak tega mendengar apa yang diceritakan oleh sosok itu, akhirnya mengabulkan permintaan sosok gaib itu. Dan dia pun akhirnya menolong permasalahan yang masih mengganggu arwah dari seseorang yang sudah meninggal itu. Tapi rupanya, itu semua hanyalah tipu daya jin yang sedang berusaha menyesatkannya. Jin yang memang memiliki kekuatan tinggi itu berusaha membelokkan keyakinan Bang Yunus hingga Bang Yunus dapat tersesat dengan kemampuan yang dimilikinya. Selain berusaha menyesatkan, sosok jin yang dapat menyerupai seseorang itu pun akhirnya berusaha untuk menyelakai Bang Yunus karena Bang Yunus tidak berhasil disesatkannya. Bang Yunus pun kembali mengalami kecelakaan akibat gangguan sosok makhluk gaib yang mewujudkan diri sebagai seorang manusia itu. Beruntungnya, Bang Yunus tidak mengalami luka yang parah pada saat mengalami kecelakaan itu. Dan akhirnya, dia pun tidak mau lagi menolong bangsa jin yang terkadang masih mendatanginya. Setelah mengalami kecelakaan keduanya, Bang Yunus pun lebih sering didatangi oleh sosok-sosok gaib. Saat itu, di dalam kamar Bang Yunus terdengar sangat ramai hingga benar-benar mengganggu diri Bang Yunus. Tapi karena dia sudah mulai terbiasa mendengar suara-suara tanpa wujud dan juga penampakan yang tiba-tiba, akhirnya dia pun dapat berdamai dengan kenyataan. Bang Yunus yang sudah mendapatkan cara untuk mengurangi datangnya bisikan-bisikan itu, akhirnya mulai kembali mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Pengalaman unik yang dialami oleh Bang Yunus adalah ketika dia dikagetkan dengan kemunculan sosok kuntilanak yang tiba-tiba saja menampakkan diri tepat di sampingnya. Karena merasa kaget, Bang Yunus pun refleks menjambak rambut panjang dan kusut dari sosok itu. Dan selain merasa terkejut, dia yang juga merasa kesal lalu menampar wajah kuntilanak itu hingga sosok makhluk gaib yang sebenarnya memiliki kekuatan lemah itu menangis. Sosok bergaun putih dan berambut panjang itu benar-benar menangis hingga dia meminta ampun pada Bang Yunus untuk tidak dipukul lagi. Kejadian unik berikutnya adalah ketika Bang Yunus terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba saja dia melihat ada sosok makhluk gaib yang hanya menampakkan bagian kepalanya. Karena kaget dan juga kesal, Bang Yunus langsung menendang jin kepala itu hingga membentur ke dinding kamarnya lalu merintih kesakitan dan pergi menghilang dari pandangan mata Bang Yunus. Setelah dapat memahami apa yang dimilikinya, Bang Yunus yang saat itu masih berusia 20 tahunan mulai mencoba hal-hal janggal yang hanya diketahui olehnya. Pernah suatu ketika, dia yang sedang jatuh hati pada seorang teman sekolahnya mencoba mengungkapkan perasaannya lewat mimpi. Entah bagaimana hal itu bisa terpikirkan oleh dia, tapi setelah mencobanya, akhirnya Bang Yunus pun berhasil mendatangi gadis pujaannya melalui mimpi dan mengungkapkan isi hatinya dalam mimpi tersebut. Jadi singkatnya, gadis yang ditemui Bang Yunus di dalam mimpi itu menceritakan mimpinya pada Bang Yunus hingga akhirnya mereka pun menjalin satu kisah asmara pada masanya. Setelah tahu akan kemampuannya, Bang Yunus pun mulai menolong orang yang sedang tersandung masalah yang berkaitan dengan hal gaib. Saat itu, Bang Yunus yang merasa mampu membantu seseorang dengan kemampuan yang dimilikinya menolong seseorang yang sakit karena gangguan makhluk gaib yang menempel pada tubuh orang tersebut. Karena tahu ada sosok yang menempel di tubuh orang itu, Bang Yunus pun lalu mencoba berkomunikasi dan meminta sosok makhluk gaib itu pergi. Tapi, karena dirasa orang yang sedang ditolong olehnya itu melakukan sebuah kesalahan, sosok gaib itu pun enggan untuk pergi dari tubuh orang itu. Hingga akhirnya Bang Yunus pun memaksa jin tersebut untuk pergi. Setelah sosok jin yang mengganggu orang tersebut berhasil diusir, dia pun pulang dan tidak berpikir bahwa apa yang telah dilakukannya itu akan berdampak buruk kepadanya. Pagi itu, Bang Yunus terbangun dari tidurnya dengan kondisi sakit di seluruh tubuhnya. Tidak hanya itu, di beberapa bagian tubuh Bang Yunus pun mulai terlihat bekas lebam serta bekas cakaran dari makhluk tertentu. Dan di saat itulah, muncul sosok yang membuat Bang Yunus terkejut. Sosok yang ternyata terus mengikuti Bang Yunus itu pun mengatakan jika apa yang dialaminya adalah perbuatan dari jin yang telah diusirnya dari tubuh orang yang telah ditolong olehnya.
Sosok yang wujudnya tidak diceritakan secara spesifik oleh Bang Yunus pun mengatakan jika Bang Yunus belum mampu untuk membantu orang yang sedang terkena gangguan dari makhluk gaib, dikarenakan Bang Yunus belum dapat membentengi tubuhnya sendiri. Sosok makhluk gaib yang masih bersama Bang Yunus hingga saat ini selalu menemui dan memberitahukan gangguan-gangguan yang datang kepadanya melalui alam bawah sadarnya. Karena Bang Yunus sudah mengatakan pada sosok gaib itu jika dia tidak ingin melihat wujud dari makhluk gaib itu secara langsung. Hingga akhirnya, sosok itu akan mendatangi Bang Yunus dalam mimpinya dan memberitahukan tentang apa yang sedang mengganggunya. Perjalanan hidup yang dilalui Bang Yunus dengan dua makhluk berbeda alam pun akhirnya mempertemukannya dengan istrinya yang juga memiliki kemampuan supranatural. Jadilah Bang Yunus dan istrinya lebih sering bersinggungan langsung dengan hal-hal gaib hingga saat ini. Istri Bang Yunus yang memang memiliki kemampuan indigo dari lahir sudah terbiasa dengan apa yang dialaminya. Selain itu juga, gangguan-gangguan dari sosok-sosok makhluk gaib pun tidak se-ekstrim yang dialami oleh Bang Yunus. Setelah Bang Yunus berumah tangga, dia pun memulai usaha di bidang kuliner dengan membuat rumah makan khas Sunda di daerah Cianjur. Saat itu, usaha yang baru dibukanya pun tidak luput dari gangguan makhluk gaib yang dikirimkan oleh seseorang untuk membuat usahanya itu bangkrut. Kejadian janggal di luar nalar pun mulai dialami oleh Bang Yunus serta karyawannya yang masih berpikir secara logika tentang kejadian hari itu. Setelah beberapa hari mengalami kejadian yang sama, Bang Yunus pun mulai curiga dan mulai berinteraksi dengan sosok makhluk gaib yang terus berdatangan ke rumah makannya tersebut. Sekitar pukul 8 malam, ketika rumah makan milik Bang Yunus mulai ditutup, semua orang yang ada di sana dikagetkan dengan munculnya bola api yang terbang mengelilingi rumah makan Bang Yunus. Salah seorang karyawannya yang bernama Marhali mengatakan hal tersebut karena memang bola api yang dikenal dengan sosok Banaspati itu dapat dilihat oleh semua orang di sana. Dan entah karena apa, bola api yang terbang di atas restoran tersebut mulai meluncur dengan cepat dan menghantam sebuah pohon yang agak besar yang berada di samping musola rumah makan milik Bang Yunus itu. Benturan keras antara bola api dan pohon tersebut pun menimbulkan suara dentuman yang cukup kencang dan dengan seketika membakar pohon yang daunnya rimbun itu. Setelah itu, Bang Yunus yang memang peka dengan sosok makhluk gaib pun melihat sekelebatan ular besar yang berjalan cepat dari bagian samping rumah makan menuju ke bagian belakang. Dia yang merasa yakin dengan sosok itu langsung berlari ke arah dapur dan mengambil segenggam garam untuk menyerang sosok yang baru saja dilihatnya. Dan ketika Bang Yunus membuka pintu belakang rumah makan miliknya, dia melihat sosok perempuan yang mengenakan mahkota di kepalanya, tapi sebagian tubuhnya dipenuhi sisik dan menjulur panjang ke bawah. Rasa takut yang telah berganti rasa kesal akhirnya membuatnya melemparkan garam yang digenggamnya di tangan kanannya itu. Dan benar saja, sosok siluman ular bertubuh wanita itu pun memutar tubuhnya dan melesat ke arah genting rumah makan milik Bang Yunus. Karena masih penasaran dan juga masih merasa kesal, Bang Yunus bersama dua karyawannya pun mengejar sosok siluman ular itu. Karena siluman ular itu melesat di atap genting rumah makan menuju ke atap genting rumah warga, akhirnya Bang Yunus serta dua karyawan yang ikut mengejar siluman itu pun kehilangan jejaknya. Setelah Bang Yunus kembali ke rumah makannya, makhluk-makhluk gaib dengan berbagai wujud pun mulai berdatangan. Karena tidak tahu harus melakukan apa, akhirnya Bang Yunus dan istrinya serta seluruh karyawannya pun memilih pergi dari lokasi rumah makan tersebut. Kemampuan berkomunikasi langsung dengan sosok makhluk gaib yang dimiliki oleh Bang Yunus tidak mampu melawan sosok-sosok makhluk gaib kiriman seseorang yang memang menginginkan rumah makan Bang Yunus tutup. Dan karena tidak mempunyai pilihan lain, akhirnya Bang Yunus serta istrinya memutuskan untuk menutup usahanya yang baru berjalan selama kurang lebih 3 bulan tersebut. Rasa bimbang untuk memilih pun mulai mengganggu pikiran Bang Yunus kala itu. Bang Yunus yang sudah lelah dengan semua yang dialaminya terkait dengan hal gaib dan juga makhluk gaib itu sendiri, membuatnya memilih untuk menutup saja mata batin yang sudah terbuka dan semakin tajam. Sementara, istri Bang Yunus menyarankan, jika sebaiknya
Bang Yunus mencari sosok guru spiritual untuk mengajarkannya cara membentengi diri dan cara mengendalikan kemampuan yang dimilikinya. Karena sudah merasa lelah dengan semua yang dijalaninya, akhirnya Bang Yunus pun memutuskan untuk menutup mata batinnya dengan mendatangi beberapa orang yang memiliki kemampuan supranatural. Tapi, belum ada satu ahli spiritual pun yang dapat menutup mata batin Bang Yunus yang sudah terbuka dengan baik. Selain dapat berinteraksi langsung dengan sosok makhluk gaib, dia pun seperti mendapat kemampuan lain yang langsung tergambar dalam pikirannya. Entah bagaimana bisa, gambaran tentang masa yang akan datang itu langsung terhubung dalam penglihatan batin Bang Yunus. Tapi dia mampu melihat sebuah kejadian yang akan terjadi beberapa hari sebelumnya. Saat itu, Bang Yunus dan juga keluarganya memilih berlibur di sebuah pantai yang berada di daerah Banten. Awalnya dia menolak untuk mendatangi pantai tersebut karena dia merasa sosok-sosok gaib yang ada di lautan lepas itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi istri Bang Yunus pun meyakinkannya jika mereka akan baik-baik saja karena secara tidak langsung istri Bang Yunus seolah memiliki kedekatan batin dengan penguasa Laut Selatan. Hal itu dibuktikan oleh istri Bang Yunus yang mengajaknya serta anaknya untuk mendekat ke bibir pantai. Saat itu air sedang pasang dan ombak pun terlihat sangat besar. Dan dengan keyakinan yang dimiliki oleh istri Bang Yunus, akhirnya ketiganya pun maju menuju deburan ombak yang terlihat besar. Hal janggal pun kembali dialami oleh Bang Yunus dan istri serta salah satu anaknya yang berada di tepian pantai itu. Ombak besar yang datang ke arahnya tiba-tiba saja terlihat membelah dan tidak sedikit pun air yang mengenai tubuh mereka. Hal itu terjadi beberapa kali hingga Bang Yunus yang merasa sangat keheranan pun mengajak istri dan anaknya kembali ke tempat yang aman dari deburan ombak. Dalam hatinya, Bang Yunus pun tidak henti-hentinya memuji kebesaran Allah SWT atas kejadian di luar nalar yang baru saja dialaminya. Bayangkan saja, ombak besar yang seharusnya membasahi seluruh tubuh mereka tadi tiba-tiba saja terbelah dan di bagian mereka berada tidak tersentuh air laut atau ombak yang datang itu. Setelah sejenak bersantai di pantai tersebut, istri Bang Yunus pun mulai melihat kilatan-kilatan cahaya yang lama-kelamaan membentuk sosok ular naga yang panjang berwarna hijau. Sosok tersebut muncul seolah sedang menari di atas lautan nan biru dan sedang menyambut kedatangan Bang Yunus serta istrinya. Setelah menyelesaikan liburan mereka, Bang Yunus dan keluarga pun kembali lagi ke Jakarta. Dan di saat perjalanan pulang itulah, dia yang sedang mengendari mobilnya tiba-tiba saja mendapatkan penglihatan yang tergambar jelas di matanya. Bang Yunus tidak hanya menyaksikan kejadian besar yang terjadi saat itu, tapi dia seolah merasa dirinya sedang berada dalam kejadian mengerikan itu. Penglihatan Bang Yunus yang sedang mengendari mobilnya itu tiba-tiba saja menjadi gelap dan seolah-olah Bang Yunus kembali ke pantai tempat berliburnya tadi. Tapi kejadian yang dilihat dan serasa dialami olehnya saat itu adalah Bang Yunus berada di malam hari dan melihat ombak yang sangat besar datang ke arah pantai tersebut. Setelah itu, di sekeliling Bang Yunus pun mulai terlihat dipenuhi air laut. Dan Bang Yunus juga melihat beberapa tubuh terombang-ambing di sana, serta beberapa potongan tangan dan kaki manusia yang terlihat sangat jelas. Istri dari Bang Yunus yang melihat suaminya tiba-tiba menangis di tengah mengendari mobil itu menjadi kebingungan dan merasa ketakutan. Tatapan mata Bang Yunus terlihat kosong menatap ke arah kaca depan mobilnya sambil terus meneteskan air mata yang membasahi pipinya. Kejadian yang dilihat Bang Yunus seolah-olah nyata sekali. Dan karena hal itulah, Bang Yunus secara tidak sadar mulai menangis. Gambaran kengerian yang dilihat serta dirasakan Bang Yunus pun baru menghilang setelah istrinya beberapa kali menggoyangkan tubuh suaminya serta menepuk bagian pipinya. Bang Yunus yang tidak kuasa menahan kesedihannya itu akhirnya memilih untuk meminggirkan mobil yang dikendarainya untuk menceritakan apa yang baru saja dialaminya. "Akan ada bencana besar di pantai tempat kita liburan tadi, Bun," ujar Bang Yunus sambil mengusap air mata yang membasahi pipinya. "Bencana apa ya?" tanya sang istri yang merasa bingung dengan perkataan suaminya. "Aku melihat banyak tubuh mengapung di air, potongan tangan dan kaki juga ada di sekitarku," jawab Bang Yunus yang semakin membuat sang istri bingung.
Kamu ngelihat apa ya? Jelasin yang runut dong. Protes istri Bang Yunus yang semakin merasa kebingungan. Ayah, melihat ada ombak yang sangat besar dan tinggi bergerak dari tengah lautan menuju ke pantai tempat kita tadi berada. Dan setelah itu, aku melihat di sekelilingku sudah dipenuhi air dengan banyak tubuh yang terapung serta potongan-potongan tangan dan kaki. Pokoknya ngeri banget, Bun. Ujar Bang Yunus menjelaskan kepada istrinya. Kamu halu kali ya? Balas sang istri sambil mengambilkan Bang Yunus sebotol air minum. Kejadiannya sangat nyata, Bun. Dan aku tuh gak cuma melihat, tapi aku merasa seperti sedang berada di tengah-tengah lautan tadi. Jawab Bang Yunus dengan yakin. Ya sudah, kalau kamu udah merasa tenang, kita lanjut jalan lagi ya. Nanti ceritanya kita lanjutin di rumah saja. Ucap istri Bang Yunus yang langsung dibalas dengan anggukan kepala olehnya. Sesampainya di rumah, Bang Yunus pun kembali menceritakan apa yang dialaminya ketika sedang berkendara tadi. Dia mengaku agak sedikit merasa pusing sebelum penglihatan di sekitarnya berubah. Tapi anehnya, Bang Yunus yang saat itu sedang mengendari mobil, seolah tidak terpengaruh oleh apa yang telah dilihatnya. Mobil yang dikendari oleh Bang Yunus pun masih melaju di jalur yang sama, tanpa sedikit pun berbelok ke kanan dan ke kiri. Apa jangan-jangan mau ada tsunami ya, Bun? Di pantai yang kita datangi tadi? Ujar Bang Yunus ketika dia dan keluarganya sudah berada di rumahnya. Ah ya janganlah. Mungkin itu penglihatan kamu tentang kejadian masa lalu ya. Balas sang istri yang sudah menyiapkan kopi untuk Bang Yunus. Tapi lokasi tempat kejadian tadi sama persis dengan lokasi yang kita datangi tadi, Bun. Seru Bang Yunus yang membuat istrinya berpikir keras. Udah ya, gak usah dipikirin terus. Nanti kepala kamu sakit lagi. Balas sang istri yang berlalu meninggalkannya untuk membereskan barang-barangnya yang masih berada dalam mobil. Setelah 2 hari berlalu dari apa yang dialami oleh Bang Yunus, kabar mengejutkan tentang sebuah bencana pun terdengar olehnya dan istrinya. Tsunami yang disebabkan oleh erupsi anak Gunung Krakatau itu benar-benar terjadi di Selat Sunda, khususnya di daerah Pandeglang, Lampung Selatan, dan Serang. Tsunami senyap di Selat Sunda itu telah meluluh lantahkan pesisir Banten dan Lampung, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 9.47 malam. Tsunami yang disebut-sebut sebagai tsunami pertama di dunia yang tanpa didahului gempa bumi tektonik berkekuatan besar itu pun menelan korban jiwa yang cukup banyak. Dan pada saat itu, sebuah grup band ternama pun menjadi korban bersama satu komedian yang sering menghibur di beberapa stasiun TV. Berita tentang kejadian bencana tsunami yang menelan banyak korban jiwa itu sontak membuat Bang Yunus dan istrinya diam terpaku. Bang Yunus yang mendapat penglihatan tentang kejadian itu pun kembali dibuat menangis saat itu. Rasa sedih bercampur dengan bingung pun harus dihadapi olehnya. Penglihatan tentang sebuah kejadian bencana yang dialami oleh Bang Yunus tidak pernah diharapkannya sama sekali. Ketakutan akan dapat melihat kejadian di masa depan pun mulai kembali menghantui dan membuatnya takut. Hingga Bang Yunus pun berharap dapat segera menutup mata batinnya yang terasa semakin tajam. Beberapa pertanda akan datangnya gempa pun kembali dirasakan oleh Bang Yunus. Sakit kepala yang sangat hebat pun datang menyerangnya beberapa saat sebelum terjadi gempa. Bang Yunus pun berharap dapat bertemu dengan seseorang yang dapat menutup mata batinnya. Atau jika memungkinkan, Bang Yunus akan meminta seseorang untuk membimbingnya hingga dia bisa menguasai mata batinnya yang sudah terbuka itu. Masih banyak pengalaman-pengalaman tentang kejadian-kejadian janggal yang telah dialami oleh Bang Yunus dan juga istrinya. Dan hingga cerita ini ditulis, Bang Yunus pun masih berharap ada seseorang yang dapat membantunya untuk menutup mata batinnya atau membimbingnya agar dapat menguasai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Bang Yunus saat ini. Itu dia pengalaman dari Bang Yunus. Ngeri juga sih ya kalau kita kilas balik tsunami 2018 lalu dan Bang Yunus 2 hari sebelumnya dari sana. Wallahu alam. Baik, demikian 2 cerita untuk menemani kegiatan teman-teman hari ini. Terima kasih untuk yang telah menyimak. Terima kasih karena sudah meramaikan kolom komentar. Sudah hadir dan saling mendoakan. Semoga yang sedang sakit segera sehat. Dan yang sedang sehat semoga tetap sehat.
Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.